Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aiza binti Hariri daripada jurusan Seni Kulinari, Puncak Alam. Pengalaman saya ketika saya belajar di rumah, bagi saya, saya dapat menyesuaikan diri walaupun masih ada sedikit masalah sikit. Contohnya macam saya kadang-kadang ada masalah internet, tapi kadang masih baiklah. Lepas tu, di rumah saya ada anak-anak saudara, jadi suka sikitlah saya nak fokus, tapi bagi saya okey je. Belajar melalui platform apa ya, Aiza? Oh, platform. Meet, Google Meet, TikTok, itu saja. Oh, ada YouTube tak? Platform? YouTube pun ada juga. YouFuture? YouFuture, Google Classroom, okey banyaklah. Okey. So, subjek-subjek yang praktikal ada berapa banyak yang Aiza terpaksa ambil semester ni? Ada dua. Satu untuk serving class, yang kedua kitchen class. So, subjek praktikal ni boleh ke di ODL kan, di online kan? Bagi saya ada bagus juga kalau kita buat ODL. Cumanya kita macam, bagi saya, saya suka berdepan. Tapi dalam masa sama saya suka juga ODL. Lepas tu dalam kelas serving pula, bagi saya TikTok ni memang bagus lah untuk macam senang nak edit, bekit. Lepas tu senang faham. Kalau compare aplikasi TikTok yang video dia terlalu pendek dengan satu YouTube yang video dia agak panjang, so mana satu yang Aiza suka? Adakah YouTube sebab dia akan ceritakan dengan detail satu persatu, ataupun TikTok di mana skill-skill yang diperlukan hanya ketika itu dan itulah yang kita boleh aplikasikan semula? Bagaimana pendapat Aiza? Pendapat saya TikTok, bagi saya TikTok memang saya senang faham, pendek. Lepas tu, tapi untuk YouTube juga saya tak kisah, cuma masa dia yang panjang. Sebab YouTube pun kadang-kadang dia ada, dia masukkan banyak sikit ilmu-ilmu yang skill-skill yang kita perlu ada. Bagi saya dua-dua tu saya tak kisah. Oh, jadi Aiza suka dua-dua. Maksudnya kalau kita gabungkan YouTube dengan TikTok pun lebih baguslah. Bagi saya dua-dua tu okey je. Baik-baik. Tapi saya prefer TikTok lah. Sebab mudah ke? Mudah, masa dia pun pantas. Edit video sendiri mudah tak? Senang bagi saya. Sebab mudah. Masukkan lagu apa semua tu memang memang kita suka lah sebagai saya anak muda. Anak muda betul, anak muda ya. So lepas ni kalau boleh nak, kalau katalah pandemik lagi, nak lagi ke TikTok ataupun tak nak lah, nak meet saja 24 jam? Kalau pembelajaran masih diteruskan di rumah, bagi saya TikTok memang subjek praktikal lah. Kalau teori tak boleh lah TikTok je. Teori okey je. Boleh juga ya TikTok teori. Betul. Boleh juga TikTok teori. Baik. Terima kasih banyak Aiza. Okey.